Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wa rasulillah, wa ala wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, satu-satu tuan guru, tuan pengurusi surau dan sultan kuasanya, alhamdulillah kali kedua kita berbicara melalui video ini kepada jamaah khususnya di surau Bandar Putri Klang. Kita sudah sampai bab jangan meninggalkan zikir. Makalah ke-57. La tatruka dzikra li adami hudurika ma Allah fi li anna ghaflataka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika wujudi dzikri fa sa'a yarfaka min dzikrin ma wujudi ghaflatin ila dzikrin ma wujudi yaqadatin wa min dzikrin ma wujudi yaqadatin ila dzikrin ma wujudi hudurin wa min dzikrin ma wujudi hudurin ila dzikrin ma wujudi ghaibatin amma siwal amma siwal madhkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz. Artinya lebih kurang, jangan meninggalkan zikir hanya kerana engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir itu lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Semoga Allah menaikkan derajatmu daripada zikir dengan kelalaian kepada zikir yang disertai ingat atau sadar terhadap Allah. Kemudian naik pula dari zikir dengan kesadaran ingat kepada Allah kepada zikir yang disertai rasa hadir, dan dari zikir yang disertai rasa hadir kepada zikir hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedemikian itu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sukar atau tidak berat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang zikir, yaitu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sini ada beberapa tingkatan. Pertama, zikir tapi dalam suasana kita lalai, tidak ingat kepada Allah. Itu justru lebih baik daripada kelalaianmu dengan tidak berzikir. Sebab zikir tapi lalai kepada Allah itu lebih berbahaya daripada sebab zikir terhadap kelalaian kepada Allah lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Dan ini kalau boleh dengan zikir, zikir itu ada tiga tingkatan. Pertama, zikir dengan lisan dan hati serentak. Lisannya zikir, hatinya ikut bersama. Itu first class. Second class, apabila hatinya ingat, lisannya diam. Dan third class, apabila lisannya zikir, hatinya lupa. Lisannya menyebut la ilaha illallah, hatinya pergi ke mall, pergi ke Tesco, Jasco, Soko, Paksen, Giant, and so on. Tapi masih dapat kelas, yaitu nomor tiga. Ada apa yang tidak dapat markah sama sekali, yaitu apabila lisannya diam, hatinya juga lupa. Ini hanya menghabiskan beras Malaysia saja. Maka dari itu tuan-tuan dan puan-puan, mari kita selalu zikir kepada Allah Ta'ala. Karena zikir satu-satunya ibadah yang tidak pernah mengenal sikon, situasion and condition. Tidak ada pantang larang sama sekali. Satu-satunya ibadah. Contohnya, sholat itu ibadah yang paling dekat kepada Allah. Namun ada syarat dan termanya. Salah satu diantaranya, kalau sholat tidak berwudu, tidak sah. Atau istri kita, mungkin putri kita yang sedang datang bulan, tidak boleh sholat.
Dan contoh yang ketiga, tidak dibenarkan sholat yang tidak sesuai dengan waktunya. Katanya sekarang sholat maghrib, waktu maghrib, tuan dan sholat subuh, tidak boleh. Tetapi zikir, tuan dan puan perhatikan, tidak ada tempat, tidak ada masa, tidak ada situasi, apapun juga boleh. Bahkan minta maaf cakap, ditandas pun boleh. Namun jangan dengan lisan. Zikirlah dalam hati. Subhanallah. Itu persoalan. Dan di sini didoakan oleh Al-Ustaz Ibnu Athaillah, semoga Allah menaikkan derajatmu daripada zikir dengan kelalaian kepada zikir yang disertai ingat atau sadar terhadap Allah. Kemudian dinaikkan pula dari zikir dengan kesadaran, yaitu dengan ingat, kepada zikir disertai rasa hadir. Zikir kita bisa hadir sebagaimana pengertian ihsan. Kalau kamu sedang ibadah, seolah-olah kamu berhadapan dengan Allah. Kalau enggak bisa, seolah-olah kau sedang dipantau, sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa beli kita rasakan. Dan yang tertinggi yaitu dari zikir yang disertai rasa hadir kepada zikir hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah. Dan itu kata Allah tadi, wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, yang demikian bagi Allah tidak berat, tidak susah. Yang penting mendekat kepada Allah. Kan Allah sudah pernah berjanji. Yang dalam hadis kursi itu, siapa mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan datang kepada satu hasta. Siapa mendekat kepada satu hasta, aku akan datang satu depah. Dan siapa datang kepada dengan berjalan, aku akan datang dengan berlari. So artinya kita bermodal sikit aja untuk Allah. Allah memberikan kita luar biasa. Itulah sayang Allah kepada kita. Seterusnya, memindah atau menaikkan dari satu tingkat ke tingkat yang lain, zikir adalah satu-satunya jalan yang terdekat menuju kepada Allah. Bahkan yang sangat mudah dan ringan. Subhanallah. Tidak perlu modal. Tidak perlu gerento. Ucap saja. Zikir itu mengingat. Mengingat saja dengan salah satu di antara tiga-tiga tadi. Sudah memenuhi piawaian. Begitu senang dan duduk di situ, di situasi apapun juga. Kalau tidak sempat untuk duduk di masjid atau di surau, mungkin bisa di rumah. Tak sempat di rumah, boleh di pejabat, bahkan di perjalanan, dengan apapun, naik kendaraan, dengan kereta, dengan motosikal, dengan basikal, dengan basikil, basikal jalan kaki, boleh saja. Asal ingat kepada Allah. Abu Qasim Al-Qushairi berkata, zikir itu simbol wilayah atau kewalian dan pelita penerangan untuk sampai dan tanda sah saat sehatnya permulaannya dan menunjukkan jernihnya akhir puncaknya. Dan tiada satu amal yang menyamai zikir, sebab segala amal perbuatan itu ditujukan untuk berzikir. Maka zikir itu bagaikan jiwa dari segala amal, sedang kelebihan zikir itu keutamaannya tidak dapat dibatasi. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurukum. Artinya berzikirlah kepadaku. Yakni ingatlah kalian kepadaku, niscayaku ingat kepadamu. Tuan dan puan-puan sekalian, orang yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah ibu bapa kita, terutama ibu. Itu pun tatkala kita mengingati ibu, belum tentu ibu ingat kita. Apalagi kebanyakan ibulah yang ingat kepada kita, dan kita jarang ingat kepada ibu. Tapi Allah, tuan dan puan sekalian, begitu sehingga kita sebut namanya, Allah langsung menjawab. Subhanallah, ini luar biasa. Maka segala ibadah tadi sebutkan kembali kepada zikir.
kita melihat rukun Islam yang lima ini. Ini semuanya zikir. Syahadat, menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ingat pada Allah. Salat dimulai dengan takbiratul ihram dengan salam, dan posisi berdiri, rukuk, sujud dan duduk juga sedang mengingati pada Allah. Ketika kita zakat, kita ingat pada Allah, baru kita bisa zakat. Ketika kita puasa, apakah haji, semua ingat kepada Allah. Maka segala amalan pada darahnya adalah zikrullah, zikir kepada Allah SWT. Maka Allah perintah kepada kita, surah Al-Baqarah ayat 152 itu, fadhkuruni adhkurukum, ingatlah kepada aku, aku mesti ingat pada kalian. Subhanallah, jaminan yang luar biasa. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana inda dhani abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani, artinya lebih kurang, aku selalu mengingat mengikuti sangkaan hambaku terhadap diriku, dan aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaku. Ya Allah, jadi Allah SWT bukan menurut kehendak kita, tapi Allah mengizinkan, memberitahu kepada kita bahwa engkau mau apa kepadaku, nama apa. Engkau menganggap aku maha kaya, ya. Engkau maha, aku maha pengasih penyayang, betul. Engkau menganggap Allah, aku maha penyiksa, benar. Allah punya nama 99 nama, itu ada pada Allah. Jadi kita mau apa? Oleh itu saya mengajak pada diri saya juga, Tuhan dan sekalian, bersangkalah baik kepada Allah SWT. Minta sama cakap Tuhan banyak. Ini contoh. Ini orang kafir. Katakan ada orang India kafir tuh. Dia datang di tengah hutan. Tahu-tahu dalam hutan tuh ada pokok yang besar begitu. Terus dia tuh menyangka di sini ada Tuhan. Maka dia balik kampung, bawa kain merah, kuning, biru, putih, dililit, disembah. Jadi padahal itu menganggap Tuhan ada di situ. Allah pun melayan kepada orang ini. Namun begitulah, kalau permintaannya, sangkaannya tidak baik, maka yang akan menolong iblis. Kalau kita sangkanya baik, yang menolong malaikat. Maka dari itu yakinlah kepada Allah. Dan Allah maha memberi kepada siapapun, tidak ada kronisme, tidak ada nepotisme, tidak ada pilih kasih, jauh berbeda dengan kita. Kalau orang itu grup kita, kita bantu. Kalau bukan, jangan harap Tuhan akan mendapat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Baik, kita teruskan. Jika ia berzikir dalam hati, dalam pribadinya atau sendirian, aku pun berzikir padanya dalam diriku. Dan jika ia berzikir kepadaku di depan umum, aku pun berzikir padanya di muka umum, yang lebih baik dari golongannya. Dan bila ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Bila mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat padanya sedepa. Dan bila ia datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Masya Allah, luar biasa. Jadi zikir terserah tuan dan puan mau apa. Mau senyap-senyap, diam-diam, dalam hati, oke. Allah terima dalam zatnya. Kita terang-terang di depan orang ramai, seperti setelah kita sholat, kita wirid bersama dengan suara yang ramai-ramai, Allah terima. Jadi jangan mengatakan zikir kok ramai-ramai gak diterima, tak betul, enggak. Ini Allah, ini hadis kursi kok. Tuhan mau zikir diam pun boleh, mau dengan suara pun boleh, di depan orang ramai pun boleh. Yang penting kita sebut, menyebut nama Allah, Allah terima. Jadi ada, jangan ada lagi anggapan mengatakan zikir yang baik tidak boleh ramai-ramai, tak ada dasarnya. Bukan begitu, ini jelasnya ada diskusi. Jadi jangan bimbang dengan sekalian suka berzikir ramai-ramai dan sebagainya, lagi bagus. Silakan, dan jangan pernah ragu-ragu. Baik, aku Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, tiada suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada hambanya melainkan ada batas-batasnya. Kemudian bagi orang-orang yang uzur dimaafkan bila tidak dapat melakukannya.
kecuali zikr, zikir kepada Allah. Maka tidak ada batas, tidak ada uzur yang dapat diterima untuk tidak berzikir, kecuali jika berubah akal atau gila atau edan. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 190-191. Bagi orang yang berpikiran waras, orang yang sempurna akal, orang yang look forward, orang yang positive thinking, adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah, baik sama tu, sama ada berdiri atau duduk, bahkan berbaring di atas pinggangnya. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, orang yang cerdas, orang yang look forward, orang yang positive thinking, orang yang hebat adalah orang yang punya ciri tiganya. Selalu menyebut nama Allah dalam posisi berdiri, duduk, atau baring. Dan ini sebetulnya simbol kehidupan manusia. Manusia berdiri artinya ekonomi sedang established, sedang benefit, sedang popular, glamour, kondang kaloko, kajuluk, kajulondoro, itu very, very popular. Allahu Akbar. Sedang rukuk, di situ yang wakungudan, atau rukuk dengan duduk, atau sudah terduduk, sudah tidak punya kuasa, tidak popular, tidak glamour, Allahu Akbar. Bahkan sudah baring, sudah perlahan, sudah lumpuh, sudah tak ada orang kenal, Allahu Akbar. Ini orang hebat, orang pikirannya sehat, tidak mengenal situasi negasi, tetap ingat kepada Allah dalam posisi apapun juga. Kalau kita lihat masyarakat di sana tuh waktu kaya, ingat. Oke, tuan. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi begitulah. Mari kita jadikan posisi kita apa saja, biar yang berubah dunianya, yang berubah politiknya, yang berubah ekonominya, yang berubah pangkat dan kedudukannya, namun hati dari sadada Allahu Akbar. Digambarkan tadi, waktu berdiri atau duduk atau baring sama, yang mengingat kepada Allah. Jangan ingat kepada waktu musiman, tatkala tidak punya kuasa, wah bicara tentang Allah luar biasa. Sedang kuasa diam seribu bahasa, atau sedang miskin mengutuk, menghina dan tidak sabar, masih menyalahkan Allah. Atau kaya diam seribu bahasa, kita tidak mau begitu. Jadi orang yang ingat kepada Allah Ta'ala, orang berpikiran waras begitu. Memanglah manusia dalam surah Al-Ma'arij yang Allah disebutkan, A'udzubillah minasyaitonir rajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallina ladzina 'ala shalatin daimun. Innal insan, kalau tuan belajar grammar bahasa Arab, al-insan lamnya lil istighraq, artinya seluruh manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Apabila mendapatkan nikmatan, dia diam seribu bahasa. Tatkala mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, dia merengek-rengek. Ini sifat seluruh manusia, tuan-tuan dan puan-puan yang ngomong ini. Tapi Allah mengaccept, Allah menyebutkan accept atau taksis, kecuali illal musallin alladzina ala salatin daimun, kecuali orang yang sholat, yang sholat berkekalan, sholat yang berterusan, bukan sholat ikut mood atau sholat ikut sikon, tapi berterusan. Itu insya Allah terlepas dari sifat yang demikian. Jadi oleh itu saya mengajak Anda sekarang, mari dalam posisi apapun juga ingatlah kepada Allah. Dan ingat kepada Allah itu sangat-sangat mudah sekali. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tidak perlu gerento, tidak perlu modal besar. Modalnya hanya lisan dan hati aja. Kita dekatkan kepada Allah dan berjalan. Tuan-tuan daripada rumah pergi office, dari balik ke rumah senang. Dan kalau zikir, itu afdhalu dzikri la ilaha illallah. Namun Imam Al-Ghazali mengajar pada kita menu zikir. Dalam satu minggu ada 7 zikir. Hari Jumat, ya Allah, ya Allah. Hari Sabtu, la ilaha illallah. Hari Minggu, hari Ahad, ya Hayyu, ya Qayyum.
Hari Isnin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari Selasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari Rabu, astaghfirullahaladzim. Dan hari Kamis, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masing-masing 1000, lebih pun boleh, kurang pun boleh, tak zikir pun boleh. Tapi itu namanya sontoloyo. Oke, dan sekalian, masya Allah, luar biasa. Baik, mengakhiri kuliah pada malam hari ini, Allah, saya menyebut firman Allah SWT ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asyila. Artinya lebih kurang, hai sekalian orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah, yaitu mengagungkan Allah pada pagi dan petang. Yani pagi, siang, petang, malam, di darat, di laut, di udara, pergi dan tidak pergi, yakni pada segala tempat dan masa, bagi yang kaya, miskin, sehat, sakit, terang-terangan atau sembunyi-sembunyian, dengan lesan atau dalam hati, dan pada segala hal keadaan. Masya Allah. Allah menjadi zikron kathira. Jadi jangan terperangkap, terprovokasi, mengatakan zikir kok di batas-batasi 1000 lah, 5000 lah. Bukan begitu persoalannya. Itu kurangnya seorang ulama punya pasien katanya begitu. Kan kita macam panjang pada dokter, dokter kasih obat, ini bagi kamu baik tapi pagi 3, petang 3, malam 3, itu contoh aja. Jadi begitu juga zikir. Zikir itu Tuhan sekalian terserah. Tuhan mau apa saja, jam berapa saja, banyak berapa saja. Allah menyebutkan zikron katsira. Zikir yang banyak-banyak dan bukrata wa asyila, pagi dan petang. Bahkan di mana saja berada, dalam situasi dan kondisi apapun juga, sebutlah nama Allah SWT. Subhanallah. Yang paling bagus Tuhan sekalian, mungkin kita tidak sempat di masjid, tidak sempat di surau, ketika yang kita selalu berada, yaitu di atas kendaraan. Waktu berangkat daripada rumah untuk pergi office, digunakan zikir. Senang saja kita ingatkan, katakan hari ini hari Senin, hola, 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 terus tekankan itu. Tasbih elektronik kita itu, masya Allah, zikir pada Allah Ta'ala. Bahkan kalau boleh, dalam kereta ini tuan-tuan setidaknya ada 7 amalan ya, setidak-tidaknya. Begitu besok pagi, remote control kita buka, kereta dah buka, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cukup, duduk panasan enjin, cakap dengan kereta-kereta, sekarang saya ajak cari rezeki yang halal thayyibah, saksikan ya, membaca syahadat 7 kali. Kenapa? Untuk menutup pintu neraka jahanam. Lepas itu baca solawat 10 kali, minimal 10 kali. Lepas itu bergerak membaca doa surah Al-Baqarah, ini wa inna ila rabbina lamunqalibun, bismillahi majriha mursaha, bismillahi la yadurru masmishan fil audi wa la zin wa alim, bismillah tawakkal ala Allah la haula wala quwata illa billah. Go jalan. Nah, di jalan mulailah zikir. Yang keempat baca Quran. Nah, baca solawat, baca istighfar, dan kemudian agak traffic jam aja, sholli salatan duha, Allahu Akbar. Masya Allah Tuhan sekalian. Sempat satu salam, oke. Tak sempat ya sampai 2 salam atau 3 salam. Sampai office, masya Allah, luar biasa. Tenang, relax, enjoy, dan santai. Dalam situasi kondisi apapun juga kita dapatkan lindungan Allah SWT. Dan siapa saja mendapat perlindungan Allah SWT, hidupnya ayam tentrem gemah ripaloh jinawi kartorajo. Ini tenang, siap, relax, enjoy, dan santai. Itulah zikir. Jadi zikir satu-satunya ibadah yang tidak pernah mengenal masa dan tempat, dan bebas berapa kali kita baca, boleh secara terang, boleh secara senyap. Oke Tuhan, itu saja kuliah pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bersua kembali
di bulan hadapan dengan tajuk yang sama, dengan tajuk yang lain minta maaf, kitab yang sama, yaitu kitab Al-Hikam, kita sampai tanda hati yang mati. Bagaimana hati yang mati? Kita akan bicara episode akan datang. Jadi, mari kita bersama-sama berdoa, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, batatun taibatun warbulafur, Allah segera menarik balik daripada wabak corona ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan manpula wa rizqan halalan wa sintaiba. Allahumma adkhilna mudkhala sidiqin wa akhrijna mukhrajal sidiqin wa ja'alana min sultanan nasira bi rahmatir rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.